Selamat sejahtera, tachahal, ilarkan wanakom. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak baiki lampu Coco Hood yang rosak hanya bermekalkan modal RM2 ataupun RM10,000 sahaja. Saya sudah cek dalam internet, harga dia sebiji lebih kurang dalam RM20 ataupun sama dengan RM390,000. So saya rasa ini agak mahal lah untuk sebiji lampu. So saya telah ambil keputusan untuk membeli LED saja untuk menukarnya. Kosnya cuma RM2 ataupun RM10,000 sahaja. Jom kita lihat macam mana membuatnya. Okey, pertama kita bukakan lampu dia, gunakan test pen dan cungkil di tepi dan tarik ke bawah. Okey, lepas tu keluarkan wire. Dalam kita akan nampak satu konektor. Kita cuma kat tepi tu ada satu klip. Pegang klip itu dan tekan dan tarik. Okey, sudah cabut. Okey, sekarang kita mau bukakan cover di hadapan. Okey, pusingkan ke belakang. Belakangnya ada tiga macam klip. Kita tekankan klip dia, cover hadapan akan tercabut sendiri. Okey, sudah terbuka. Okey, depannya ada satu kaca, cover kaca. Kita pelan-pelan pakai test pen cungkilkan. Jangan paksa ya, kalau paksa dia akan pecah. Kemudian kita bukakan gam-gam yang berkat di belakang daripada wire tu. Okey, sekarang kita nak bukakan LED itu. Tekan pakai test pen di belakang, tekan ke depan daripada lubang belakang. Okey, sekarang sudah terkeluar PCB LED itu. Okey, kita akan menukarkan LED yang rosak itu daripada LED yang baru. Okey, ini LED yang saya beli. Saiz dia lebih besar sedikit daripada yang asal, tapi dia masih boleh muat ke dalam. Sebelum kita membeli LED, kita pastikan kita beli yang betul, iaitu 12 volt, ya. Kita mesti beli 12 volt, ingat. Okey, LED ini dia ada dua jenis warna, satu warna putih ataupun warna keemasan. Okey, asal LED PCB ini adalah 35 mm, yang saiz yang paling dekat kita boleh jumpai adalah 42mm kali dengan 30mm. Tapi LED ini cuma mempunyai 12 biji LED saja. So yang ini kalau kita beli, kita terus pasang saja, tak perlu buat apa-apa ubah suai. Tapi saya memilih untuk mempunyai LED yang lebih, supaya lebih terang. So saya pilih LED yang mempunyai 24 biji, tapi PCB-nya sedikit besar, iaitu 27 kali 42.5. Untuk PCB yang besar ini, kita kena buat sedikit ubah suai. Kawal kaca depan yang tebal tu kita kena ubah sedikit kepada yang nipis. Untuk pembelian LED ini, saya akan letakkan link di bawah komen yang untuk pembelian Shopee di Malaysia ataupun Shopee Indonesia. Anda boleh rujuk di sana nanti. Okey, kita mula-mula kita keluarkan PCB yang lama tu. Potongkan dua-dua belah wayar itu, merah dengan hitam tu. Okay, kita hiriskan balutan wayar itu sedikit untuk memudahkan kita solder nanti. Okay, keluarkan LED baru tu. Okay, di belakangnya dia macam ada pin clip. Pin clip ni kita tak guna. Kita pakai solder iron, kita bagi panas dan buang dua-dua pin itu. Pelan-pelan bagi panas, lepas tu tolakkan. Okey, sudah. Okay, kemudian kita ambil solder, kita cairkan sedikit solder dekat wire yang kita hiris tadi. Ini bagi memudahkan kita nanti solder pada atas PCB LED. Kita buat solder pada belah-belah dua-dua wire. Okay, kita sekarang nak sambungkan wire tadi kepada PCB LED. Kita calikkan wire tadi kepada solder paste
Ini solder paste ni sebagai pemangkin bagi cepat cair dan melekat pada PCB. Kalau tak ada letak pun tak apa, tapi proses tu ambil masa sedikit. Dia lambat cair. Okey, pelan-pelan cair dan lekatkan. Okey, pastikan sudah pelan melekat. Kita pasang sebelah lagi. Untuk LED ini saya sudah cek, dia memang tak ada tanda positif atau negatif polarity. So saya sudah pasang dua-dua belah, memang try dah, dua-dua belah pun boleh pakai. Okey, ini adalah peralatan soldering yang saya gunakan tadi. Solder iron yang 30 watt yang ada booster. Satu lagi wire dia kita pakai yang flux core. Ingat ya, ini sangat penting pakai flux core. Kalau tak ada flux core memang lambat nak solder, memang lambat nak cair. Lepas tu tambah dengan solder paste. Solder paste ni pun sangat penting juga bagi lagi cepat proses pencairan. Okey. Sudah siap solder. Okey, sekarang kita cuba masukkan kaca yang cover depan. Nampak kan? Dia macam menonjol keluar. So yang ini akan menghalang kita punya cover atas untuk tutup dengan rapat. Okey, try tengok. Okey, dia macam menonjol ke bawah. So saya pun tidak mau paksa, kalau paksa nanti LED akan rosak ataupun retak. Okey, sekarang untuk menyelesaikan masalah ini, saya gunakan kontainer yang jernih itu untuk menggantikan cermin yang kaca yang tebal itu. Okey, yang ini kontainer dia nipis, dia lebih jernih dan dia pun tahan panas sebab yang ini boleh masuk dalam microwave. So ini adalah material paling sesuai dan mudah didapati. Potong ikut size asal yang kaca tu ya. Okey, kita sudah dapat cover yang lebih nipis. Okey, kita try pasang. Masukkan dalam cover. Okey, cari dia ada pin, 3 pin clip tu. Cari lubang clip tu, masukkan. Okey, pelan-pelan tekan. Okey, sudah rapat eh. Okey, selesai. Okey, sekarang kita letakkan glue untuk menguatkan wire dengan bahagian LED itu supaya tidak longgar. Okey, ini macam extra lah. Nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Okey, kita dah sampai bahagian terakhir. Okey, kita akan pasangkan lampu kepada hood. Okey, ambilkan soket, carikan lubang soket tu, masukkan dan tekan dan pastikan soket itu tidak longgar. Okey, masukkan wire tu ke dalam hub. Lepas tu di bawah lampu tu ada pin, kita ikutkan lubang pin tu atas dan bawah dan letak dan tekan. Okey, sekarang kita try tengok lampu. Tekan switch. Okey, memang berjaya dan sangat terang. Okey, masalah sudah selesai. Selamat mencuba. Kalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan share dengan rakan-rakan anda. Sekian, terima kasih. Saya Syaita Aceh dan Riwanakam.